Lihat ya. Harta karun. Akhirnya aku bakal kaya. Bentar. Opa, please dong. Ayo. Itu emas. Oh, benar. Harus cek dulu ini asli gak. Ketinggalan emasku. Ayo, Daisy. Ayo pulang. Astaga. Yang penting emas. Cuacanya bagus banget. Hah? Iu, pantai ini kampungan banget. Enggak. Iya, Nona. Terlalu murahan. Tolong dikondisikan. Oke. Nah, gitu dong. Minumannya, Nona? Bagus. Tapi terlalu panas nih. Tunggu sebentar, Don. Mendingan. Hari yang indah. Suka deh sama pantai ini. Hei, tungguin aku. Waktunya berenang. Ayo, Ruby. Panas banget. Coba aku punya duit untuk sepatu. Don, ini karpet merahnya. Akhirnya. Kok lama banget sih? Oh, tapi aku mau berenang. Oke, ayo. Bentar, apa barangku ketinggalan? Ya elah. Ini dia. Wah, dingin banget. Alfred, betulin. Tenang, Don. Saya punya ini. Lancangnya, Alfred. Tenang, Nona. Saya akan... Akhirnya adem. Oh, airnya kayak menghangat. Mayanlah, bagus. Maksud saya, sama-sama, Nona. Indahnya hari ini. Tunggu, apa itu? Siapa bapak tua itu? Ngapain lihat-lihat barangku? Hei! Maling! Aku harus membela diri. Kamu nggak boleh nyuri, dasar maling. Kayak ada orang. Terserah, mendingan pulang. Oke, kita simpan semua di sini. Coba aja ngambil. Lebih berat dari yang kukira. Chris. Pahlawanku. Kamu gak apa-apa? Itu Chris. Sama dia. Oke, sekarang aku gadis dalam kemalangan. Tolong! Tolong aku! Aku tenggelam! Saya datang, Don! Saya di sini. Saya minta tolong ke kamu, maksudku Chris. Chris, Bintang Rock. Apa aku di surga? Bangun, Non. Pergi. Hai, Chris. Dia nolong aku. Enggak, dia suka aku. Aku mau berenang. Ya kemana? Chris? Gara-gara kamu sih. Oke, mending barangku diumpetin aja. Baik. Terus? Ya, kayak gini. Sekarang gak bisa dicuri. Kamu gak bisa ngambil Chris dariku. Ayo cobain sunscreenku yang hebat. Terus tinggalin pesan. Udah cukup. Aku kenapa? Ya ampun. Ngaca deh. Ini pasti ulahnya. Alfred, ambilin sunscreen
cincinku yang mahal. Terasa deh kehebatannya. Kok bau banget sih? Ini krim obat. Rasain deh. Kita lihat apa yang baru. Apa yang lagi trending? Bintang rock terkenal Chris, hari ini dia hilang di pantai. Para fans mencemaskan nasib penyanyi favorit mereka. Kita nggak ngerti gimana dia bisa hilang. Temukan dia. Chris hilang. Aku harus ke toilet. Tunggu, nggak ada tisu. Pakai ini aja. Oke, ayo. Akhirnya. Ayo baca berita. Chris hilang. Apa? Kau harus menemukannya. Berangkat. Tunggu. Iya, sekarang berangkat. Aku selamatkan kamu, Chris. Ya ampun, kok bisa gini? Chris, kamu di mana? Halo guys, seperti kita tahu, bintang rock kesayangan kita, Chris, menghilang. Jadi kita akan... Alfred, betulin cahayanya sekarang. Maaf, Non. Aku harus bikin rencana. Oke, coba ya. Aku tahu. Tunggu, bagus nih. Ayo dong. Akhirnya. Keripik kentang klasik. Berangkat. Panas banget. Aku mau berenang sebentar. Tentu, Nona. Hati-hati. Chris, aku datang untukmu. Aku ngantuk. Ide yang jelek. Aku bakal mati. Tunggu, tempat apa ini? Apa ini? Aku di mana? Tolong! Ada orang! Tolong! Pantai Payah di mana nih? Ini Chris. Dia lari ke aku. Lihatlah dia, cakep banget. Aku yang nemu dia. Chris! Peluk aku, cintaku. Akhirnya aku selamat. Aku pulang. Tunggu. Kita harus melontarkan suar. Ayo. Jangan. Tunggu. Kamu ngapain sih, Chris? Berikan sini. Apaan sih kamu? Bagus. Tunggu. Kamu mau kemana? Chris, maaf. Kamu dengar gak sih? Chris! Lihat sekelilingmu, kita di pulau terpencil. Kita akan mati di sini. Mati? Aku udah pernah ngelewatin hal-hal buruk. Jadi kita harus gimana? Aku mikir dulu. Kamu bikin api, aku yang cari makan. Api? Apa? Mana ya makanan? Tunggu. Ini kayak yang aku pikir gak? Akhirnya makanan. Aku harus cari Chris. Sama ini. Gak beracun. Ambil ini aja. Chris pasti senang banget. Pohon apa nih ya? Gak penting. Ayo dong. Kepala aku. Kelapa. Makanan lagi. Kamu udah balik? Lihat nih. Bukannya tadi aku bilang bikin api? Iya, kamu cantik deh hari ini. Kamu sangat... Sangat... Tolongin aku! Tolong aku! Aku di mana? Chris, itu kamu. Kamu gak apa-apa? Baik kan sekarang. Kamu mau minum? Iya, mau. Ruby, ambilin air ke sini. Oke.
Aku bawain air terbaik. Chris. Silakan. Makasih. Makasih. Bersulang untuk pergi dari sini dengan selamat. Bagus deh, kamu senang. Oh, enak banget. aku... ada yang salah? Malu-maluin deh kamu. Lihat tuh gigimu. Kamu apain tadi? Tenang, awas nanti. Aku balas kamu, Ruby. Semoga kamu suka semut. Ini minumnya ya, Chris. Kita lihat siapa yang bakal meringis. Maya, bisa ambilin air kelapa lagi? Nggak bakalan. Ya, terserah. Apaan itu? Hai. Hey, ada apa? Maya. Maya? Maya! Kalian berdua cantik hari ini, girls. Iya. Aku harus ke toilet. Di mana ya toiletnya? Di sana. Di sana, di dalam hutan. Di sana? Bukannya jauh banget. Enggak apa-apa kok. Sana. Oke, ya udah deh. Aku nggak kuat lagi. Jangan takut, Nona. Aku selamatkan Nona. Tapi aku beneran pengen pipis. Gak ada orang di sini. Astaga, jangan dong. Siapa itu? Pergi. Nona di sini. Alfred? Bener, Non Maya. Leganya. Saya menemukan Nona. Tapi kamu dari mana? Dari sana. Saya dari kota. Bukannya kita di pulau terpencil? Bukan, ayo pulang. Tunggu. Abis itu. Oke. Oke, saya kerjakan. Jadi begitulah aku menyelamatkan sang ratu. Kamu berani, Chris. Lihat nih. Luar biasa. Gimana caranya? Apa? Dia dapat dari mana tuh? Aku harus bertindak. Hey. Kamu bisa, Ruby. Betul. Lihat nih, Chris. Mancing sih gampang banget buatku. Lihat nih, Chris. Lihat, gede banget kan ini. Aku tunjukin nih yang gede. Alfred, kerjakan. Beratnya. Wow, kamu jago mancing. Lihat tangkapanku, Chris. Malah lebih besar. Tidak mungkin kamu dapat ikan sebesar itu di sini. Pasti dia curang deh. Aku coba ya. Mana Maya? Dia pergi nyari buah-buahan. Buah? Aku bantuin deh. Cepat-cepat. Harus beres sebelum ada yang lihat. Sudah kuduga dia curang. Beres. Sampai ntar lagi. Maya, aku akan bongkar rahasiamu. Lihat aja. Tempat apa sih ini? Kenapa semuanya? Apa? Mau buah lagi, Non? Ini. Kok bisa sih? Kamu siapa? Kita di mana? Kamu temannya Maya? Ih, enggak lah.
Hah? Jadi kamu siapa? Suara pasti tahu aku apa-apaan semua ini. Saya nggak tahu apa-apa. Maaf, saya kesini untuk bawain buah aja. Aku bilang, Chris. Aku baru sadar matamu bagus banget. Chris, jauh dari dia. Apa? Dia ngebohongin kita selama ini. Kita bukan lagi pulang. Kamu yang ngebohongin dia. Kamu bohong. Aku tunjukin. Ayo. Tungguin. Kamu dari mana saja, Chris? Hai. Chris? Ceritakan apa yang terjadi. Please, bisa wawancara. Oh iya, berat sekali. Aku harus membunuh macan, astaga, melawan hiu, mencari makan. Kamu tahu-tahu kan? Dan mereka menawanku di sana. Kabar terkini, dua gadis menyekap Chris dan... Kami nggak menyesal. Sampai jumpa di episode mendatang. Banyak banget. Yang ini deh. Silakan. Enak banget tidurnya. Kulitku terbakar. Sunblockku. Aduh, udah habis. Ini makan siangku, tapi nggak apa-apa deh. Pakai yogurt aja. Ini mendingan. Selamat makan. Oke, saya ganti. Akhirnya jadi anget. Tapi aku tahu triknya. Maaf. Sekali lagi. Dingin. Waktunya meditasi. Hembuskan. Hey! Sorry. Pengawal! Agen, ada masalah. Roger, aku bawa es krimnya sekarang. Es krim, es krim, es krim. Tiga jam kemudian. Ya ampun! Ini beneran suaraku. Tidak. Aku balas kamu nanti. Botol? Apa itu? Dapat. Di mana ini? Ya ampun. Itu suara aku bukan sih? Untung aku nyimpan HP-ku di kantong plastik. Apa? Gak ada sinyal. Dapat sinyal. Gawat. Tadi itu bukan ide yang bagus. Astaga, apa itu? Kamu? Pengawal, bawain kursiku. Kemana semua orang? Cuma suara perutku, aku lapar. Kayaknya itu suara binatang buas, mereka akan memangsa kita. Ya ampun, stop! Kamu dapat ini dari mana?
Aku manjat pohon tertinggi untuk ngambil ini buatmu. Beneran? Kamu berani banget? Ya, betul sekali. Udah mulai dingin ya. Mungkin kamu butuh ini? Yang benar aja. Kenapa? Aku selalu bawa semua ini. Udah hangat deh. Aku harus mencari cara untuk pergi dari sini. Kasihan lumba-lumba. Ada banyak banget botol. Wow, berhasil. Saatnya pulang. Ayo. Aku udah gak kuat lagi. Kita sampai. Senang rasanya bisa kembali. Aku mau es krim. Iu, pengawal, ambil yang baru. Tolong. Makasih. Di sini. Ada peta. Mungkin ini petualangan baru untuk kita.